kamar, dia bangun rumahnya menggunakan jerami. Kedua, menggunakan apa ya, Mami? Lupa deh. Kayu. Oh, kayu. Bukannya udah merem. Kamu aja udah selesai duluan. Sudah gitu, pik ketiga. Iya, pik ketiganya bilang, "Wah, aku udah masih kedip." Iya, kedip-kedip tuh. Dante, kamu kelihatan gak sih, Dante? Emang kamu kelihatan apa-apa? Cem, gemes banget, Cem. Gemes banget. Dia gak kelihatan apa-apa juga. Hai, Mam. Hei, Dante. Bengong dia. Oh, kenapa Dante? Dante lagi makan probiotik. Ini probiotiknya beli di Jepang kayak bagus deh. Probiotik Jepang? Iya nih, tuh. Bisa lihat nggak? Kan? Tuh, yang nonton juga bingung nih. Apa itu tulisannya? Konnichiwa. Sayon. Jadi kalau menurut aku ya, kalau anak-anak itu, apalagi traveling, patut banget salah satu vitaminnya yang patut dimakan adalah probiotik. Karena mereka kan kayak misalkan anak-anak aku megang sesuatu, terus misalkan kita nggak lihat. Nih misalkan nih, tuh megang koin, megang apa, atau dia pencet-pencet vending machine, perlu banget kita kasih probiotik gitu. Supaya bakteri jahatnya dilawan sama bakteri baik. Soalnya kayak kemarin aja Nasusha tuh sakit perutnya, dia bilang tuh sakit banget perutnya, Mami. Dibeliin si probiotik ini, and then udah langsung stop langsung gitu, langsung enak, dia nggak ngerasa sakit lagi. Jadi itulah pentingnya probiotik buat anak-anak dan buat dewasa juga. Nah, kalau misalnya buat dewasa sebenarnya bisa didapetin dari yogurt juga, dari makanan-makanan yang fermentasi juga bisa gitu ya, kayak kimchi gitu-gitu juga bagus banget probiotik buat kita. Karena kita nggak pernah tahu kayak probiotiknya tuh seberapa banyak yang udah masuk ke dalam tubuh kita gitu. Apalagi kalau misalnya di sini kan kebanyakan makannya daging. Jadi ya, perlulah ada tambahan probiotik. Oke. Ya kalian tahu lah ya gimana gue kasih anak-anak kayak memang dari kecil banget tuh probiotik terus gitu, karena memang sebegitu penting bagusnya di sebuah hutan yang kecil. Nah, pik pertama dia bikin di hutan yang besar ya. Pik pertama dia bangun rumahnya menggunakan jerami. Kedua, menggunakan apa ya, Mami? Lupa deh. Kayu. Oh, kayu. Bukannya udah merem. Menggunakan kayu. Pik ketiga, dia menggunakan apa ya, Mami? Lupa deh. Oh, batu-bata. Nah, mereka bikin tok. Dari jerami duluan selesai. Kedua, dari kayu. Selesai juga. Cepat mereka berdua bikinnya ya. Terus mereka ngejek temennya tuh yang pakai batu-bata. Dia bilang gini, "Ih, kamu bikin rumahnya lama banget sih. Kamu aja udah selesai duluan." Pik ketiga tiduran ya? Iya, pik ketiganya bilang, "Wah, aku udah masih kedip." Iya, kedip-kedip tuh. Hey, itu punya siapa itu kamu pegang? Hah? Kamu pegang punya siapa itu, sayang? Kita hari ini mau ke Disney sih. Masuknya dari mana ya? Hello, we're back here. Setahun kemudian. Dingin ya? Kalau udah di sisi semua langsung belanja non-stop. Aduh, karena bajunya bagus-bagus. Barang-barangnya bagus-bagus. Hello, mau belanja apa? Belum, lagi milih. Mau apa? Chip and Dale. Ah, sama kayak Dante. Ini anak nih, aku cari-cari kemana-mana. Ternyata dia di dalam nih, udah beli sendiri nih ya kamu ya. Nah, cok, beli-beli sendiri. Gimana pakainya? Kebalik sini. Kak, muat gak sih Dede nih? Muat. Aduh, nanti robek loh. Udahlah, jangan nanti robek. Baru Pak beli. Oh iya, kalau dingin bisa masuk. Bagus ya, enak, anget. Nih, copot lagi. Oke. Yuk, sayang, kita main. Yuk. Jatuh. Sama ini. Iya, dia mau ini juga. Mau donor bebek juga. Masuk. Coba pakai. Hey, kerennya. Halo.
Hai, jadi Chip and Dale dia. Chip, hai Chip. Coba lihat mukanya dikit. Nah. Hai. Hai kamu. Kamu cocok banget loh bajunya kayak begini loh sama arsitekturnya. Dante. Dante, kamu kelihatan enggak sih Dante? Apa kamu kelihatan apa-apa? Cem, gemes banget Cem. Gemes banget. Dia enggak kelihatan apa-apa juga. Itu enggak kelihatan apa-apa. Aura-aura happy-nya tuh terpancar dari pintu masuk. Aku happy terus. Happy terus, happy terus. Semoga happy terus the whole year. Asus ya. Bye-bye. Asus ya udah kepengen main roller coaster sekarang. Hi, Mom. Hei Dante, bengong dia. Ini nasu saya pegang ya, sampai belepotan ini. Apalagi diambil sama ibu aja kan ya. Pegang, pegang sebentar dong. Apa ini apa ini? Kok kayak baju baru kamu ya sayang? Baru beli? Baru beli lah lucu. Cem, kamu pakai topi yang ada babinya tuh lucu loh Cem. Babi ya. Jadi benar-benar kayak babi. Apa? Oh kentang, oke. Okay. Mohon maaf, saya disuruh beli kentang sama anak saya. Oke, baik. Tadi aku coba apply minta yang ini nggak dapet, ternyata pas jalan bisa dapet. Dapat paling dapat di atas lagi. Temen gua sampai ngomong ini, kenapa kan di bawah tim? Definisi orang-orang yang nggak pernah bersyukur, nggak? Bener-bener lu ya. Kenapa kita nggak di bawah? Udah gini lu ke bawah, coba. Apa nanti tempat-tempat duduk buat? Hilang, iya. Tempat duduknya hilang habis. Ini kesukaannya Dante, Woody, Woody. Enak kan asusnya? Lagi-lagi sakit nanti ya. Ya nanti nggak sembuh-sembuh kalian. Nah. Lucu banget asusnya es krimnya. Susu. Yuk, coba dong. Aku coba dong. Jangan. Coba. Kebanyakan. Ini kerang aku. Kerang bagilah satu dikit, segigit. Oh, boleh. Boleh nggak ada dicobain? Keduluan. Hey. Kok boleh enggak? Dulu. Enak. Hey, ngaco banget. Dia pegang susnya, sus garam. Yuk, jalan yuk, cepetan dikit yuk, let's go. Nah, halo, hai, halo, Merry Christmas, Happy New Year, Merry Christmas, Happy New Year, Merry Christmas, Happy New Year. Dante jangan berdiri. Kita cari makan dulu. Makan dulu lah ya. Aduh, ini tempat gelap banget ya. Tapi lucu ya tempatnya ya. Lucu banget tempat kamu ada kayak Mickey Mouse plate gitu. Kita yang enak ya. That's good lah. Tapi pedes. Masa sih?
itu malah pedas. Di Jepang mah nggak ada sambel, nggak ada sambel itu mah. Tante, makan dulu. Bye guys, ya channel YouTube aku lagi ya. Subscribe dulu, jangan lupa like, comment, dan press the bell. Saya itu 5, 4, 3, 2, 1. I love you, thank you, bye. Mau ngapain? Iya ampun, bye.